Hai hai para idol, ketemu lagi dengan Ta, tentunya masih di game Idol Party. Gak kerasa sudah hari Jumat lagi nih, waktunya Ta untuk mereview event terbaru Idol Party untuk 1 minggu ke depan. Yuk langsung saja kita simak videonya, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Talia Channel, subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya tahu jika ada video terbaru dari aku. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke paket lalu ke gacha. Untuk event kali ini ada gacha ya, dan di sini langsung saja kita klik bagian yang free, kita akan mendapatkan 30 DM gratis dan juga 1 tiket gacha. Kita langsung saja lanjut ke paket elite. Seperti biasa juga, setiap minggunya itu ada 2 box baru ya. Di sini ada box kelinci Romeo dan Juliet. Untuk setnya seperti ini, lucu juga, ada balon-balonnya. Lalu yang kedua adalah box mawar hitam. Untuk setnya seperti ini, keren kan? Kita lanjut ke yang bertuliskan cinta manis. Di sini ada beberapa event ya yang bertemakan kencan manis. Yang pertama kita lihat pengakuan cinta. Nah, di sini yang harus kalian lakukan adalah memberikan gift ya, hadiah kepada teman kalian atau capal kalian yang bertuliskan surat cinta. Untuk hadiahnya yang seperti ini ya. Nah, setelah kalian mengirimkan gift surat cinta ini, nanti kalian akan mendapatkan box yang isinya random ya. Contoh hadiahnya seperti ini. Untuk gift surat cintanya, jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkannya secara gratis di event kartu manis. Nah, kita lanjut ke event perjalanan. Kita langsung klik saja. Di sini ada perjalanan manis. Selamat datang di game perjalanan manis. Kumpulkan hati kristal dan main perjalanan manis dengan temanmu. Pertemuan lebih banyak, reward lebih bagus. Di sini hadiahnya ada set untuk kita sendiri ya, dan juga ada set cowok cewek untuk bayi kita. Kita langsung saja. Di sini tangga ada teman, jadi kita mengundang dari acak ya. Di sini kalian juga bisa bermain dengan cabang kamu atau dengan teman kamu ya. Di sini kita lihat dulu aturannya. Selama event kamu bisa dapat hati kristal dari event atau langsung beli di mall. Pertemuan berhasil itu jika dua idol bertemu. Pertemuan berhasil akan mendapatkan hadiah. Pertemuan perfect jika kamu tetap berjalan ke sisi temanmu dapat pertemuan perfect. Pertemuan lebih banyak, rewardnya lebih bagus. Untuk sistem mainnya itu kita tinggal klik saja hati yang sebelah sini, nanti avatarnya akan jalan sendiri dan kita juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah di kotak yang kita singgahi. Nah, di sini kita mendapatkan pertemuan sempurna, maaf belibet. Dan ini dapat box ya. Kita langsung saja klik buka. Ternyata isinya adalah koin. Kita lanjut aja. Di sini hati tas sudah habis. Kita ngambil dulu hadiahnya ya untuk pertemuannya. Untuk total jalan 50 kali nanti kalian akan mendapatkan bubble obrolan ya. Untuk total jalan 100, 150 dan 200 itu nanti kalian akan mendapatkan set baju untuk kalian. Kita lanjut lagi ke perjalanannya. Di sini kita mau membeli hati kristalnya ya. Di mall itu harganya 10 berlian. Kalian untuk membeli ini bisa saja memanfaatkan kupon diskonnya ya supaya lebih hemat. Nah, setelah kita membeli, kita mau mencoba untuk melakukan perjalanan lagi ya. Nah, kita mencoba untuk melanjutkan perjalanan ya. Nah, di sini kita berhasil bertemu satu kotak lagi dengan teman kita, lalu mendapatkan box lagi yang isinya adalah muka bayi. Kita lanjut ke misi romantis.
Di sini ada tulisan ya di atas ini, tingkatkan akrab teman atau chapter sebanyak 520 dapat ambil semua hadiah di sebelah kiri. Berarti nanti kita bisa mendapatkan hadiah yang sebelah sini ya. Di sini kalian harus mengumpulkan poin akrab dari teman kalian untuk membuka hadiah-hadiah yang ada di sini. Kita lanjut ke event kartu manis. Untuk melakukan event kartu manis ini, kita memerlukan kue coklat. Nah, kue coklat itu seperti ini, didapatkan dari pertama kali share ke Facebook ya. Share-nya seperti ini, nanti akan mendapatkan coklat seperti ini. Atau bisa saja kalian itu melakukan dance ya, seharinya itu 5 kali akan mendapatkan kue coklatnya juga. Untuk eventnya gimana tak? Yuk kita langsung saja lihat gimana eventnya. Nah, jika kalian sudah mempunyai roti coklatnya, kalian tinggal membuka kartu yang di sebelah sini. Nah, seperti ini, setiap kartunya itu jika kalian buka juga kalian mendapatkan hadiah ya. Kita buka-buka saja kartu-kartunya. Nah, seperti itu. Dan nanti kalau misalnya kita mendapatkan kartu yang sejajar ya, seperti ini yang di sebelah sini, nanti kalian akan bisa mengklaim hadiah-hadiah yang di sini. Kartu yang kalian buka itu harus tepat ya, seperti yang ada di sini gambar-gambarnya. Nanti baru bisa kalian mengklaim hadiah-hadiah yang ada di sini. Nah, jika kartu-kartu yang di sebelah kiri ini sudah kalian buka, kalian juga bisa mendapatkan hadiah seperti ini ya, hadiah manis. Salah satunya ada gift surat cinta. Nah, lanjut ke event tari manis. Di sini ada hadiah manis ya. 6 kali tari dapat poin akrab capel. Untuk perharinya itu kita mempunyai kesempatan 10 kali ya. Kita lanjut ke event gacha. Untuk gachanya itu seperti ini. Keren banget, ada aksinya juga. Kita lihat dulu ya sepintas aksinya dari set ini. Selain set yang tadi, ada juga set yang bernama kupu-kupu ungu. Setnya seperti ini. Lalu ada juga set berry star. Setnya seperti ini. Bagus kan? Kita lanjut ke event waktu romantis. Di sini ini adalah event top up ya. Kalian harus top up 1 dolar atau sekitar 15.000, belum termasuk pajak. Untuk top upnya ini dalam satu hari itu satu kali ya. Setelah kalian top up, kalian bisa mengambil reward yang di sini, dan juga kalian akan mendapatkan beberapa huruf ya. Lalu nanti huruf-huruf itu kalian kumpulkan bisa untuk menukar hadiah yang di sebelah kiri ini. Kita lanjut ke event rank akrab. Yang harus kalian lakukan di sini adalah memberikan capel atau teman kalian hadiah akrab ya. Nanti kalian jika menempati posisi 1 sampai dengan 100, kalian bisa mengklaim hadiah yang bisa kalian lihat di sini ya, hadiah-hadiahnya. Untuk rank 1 itu kalian akan mendapatkan berupa cincin merah jambu seperti ini, dan juga ada hiasan punggung ya, tarian burung yang seperti ini. Dan juga ada panah ya, panah jatuh cinta namanya, panahnya seperti ini. Dan juga ada mobil.
untuk urutan 2, 3, 4, 10, 11 sampai 100 juga akan mendapatkan hadiah, dan jika tidak termasuk di 100 besar, kalian juga akan mendapatkan hadiah partisipasi berupa kupon, mawar, dan juga batu onigiri. Kita lanjut ke bagian event. Seperti biasa, per minggunya itu Idol Party pasti ada event item tukar. Di sini temanya adalah kencan manis. Kalian harus tari minimal skor C, dan jika dengan 3 idol menarinya, kalian akan mendapatkan 1 extra item tukar. Nah, di sini kalian bisa menukarkan item tukarnya dengan ini ya, cinta hati seperti ini, atau hiasan kepala ya, kupu-kupu seperti ini, atau bisa saja menukarnya dengan ini, hati kristal untuk event perjalanan manis. Nah, kita lanjut ke event pengumpul. Di sini jika kalian sudah mengumpulkan rambut, kostum, sepatu, rubah salju, kalian akan mendapatkan box mawar hitam atau box kelinci Romeo dan Juliet. Dan jika kalian sudah mendapatkan rambut, kostum, dan sepatu kelinci Romeo dan Juliet, kalian akan mendapatkan tiket gacha. Kita lanjut ke event hati kristal. Di sini jika kalian telah login 1 hari sampai dengan 6 hari, kalian akan mendapatkan hati kristal. Dan jika sudah login selama 7 hari, kalian juga akan mendapatkan bingkai hati putih ya, untuk bingkai profil kalian. Kita lanjut ke event gacha. Di sini jika kalian sudah memainkan 1 gacha, 10 gacha, 20 gacha, 40 gacha, 60 gacha, sampai 80 gacha, kalian bisa mengklaim hadiah-hadiah yang di sini. Dan untuk 80 kali gacha, kalian akan mendapatkan hiasan tangan yang seperti ini, permanen. Kita lanjut buat kalian yang senang top up nih. Jika kalian sudah top up mencapai 3280, kalian akan mendapatkan background profil hari Valentine yang seperti ini. Dan jika kalian sudah top up mencapai 6480, kalian akan mendapatkan tahta impian Odette ya, yang seperti ini, keren banget tahtanya. Lalu tidak kalah menarik dari tahta impian Odette ini, jika kalian sudah top up mencapai 12.960, kalian akan mendapatkan mon yang bentuknya seperti ini nih, namanya permen pelangi. Lucu juga ya monnya. Nah, bagaimana para idol, cukup menarik kan event Idol Party untuk minggu ini? Nah, sampai di sini dulu video dari Ta. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe Talia Channel supaya Ta lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya. Sampai ketemu lagi di video Ta yang akan datang. Bye-bye.